mengundang kami untuk selalu mensosialisasikan pentingnya persatuan, pentingnya kebersamaan, pentingnya saling menghormati, pentingnya saling menghargai. Itulah kesepakatan para pendiri ini yang menjadi fondasi yang kokoh bagi kita Indonesia Merdeka, yang harus kita jaga terus. 600 lebih bahasa daerah, seluruh agama lengkap di Indonesia, berbagai budaya, belasan ribu pulau. Tapi kami sudah sepakat, para negeri ini, pendiri negeri ini sepakat. Kami beragam, berbeda, tapi satu, saudara. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tugas MPR, perintah undang-undang untuk kami selalu jaga terus. Saya titip pesan satu lagi, mari kita jaga tahun politik ini untuk kampanye aman, damai. MPR selalu mengkampanyekan apa yang kami sebut dengan friendly competition. Selalu kami menyatakan ini memilih pemimpin antar saudara, antar kita. Kita mau pemilu, milih legislatif, milih presiden, ya kita anggap.